Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, I think this is dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini, bertepatan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021, aktivitas pagi Ayu Ting Ting dilakukannya dengan berolahraga pagi, yaitu yoga bersama Cisuci Yoga Aliancer, pastinya dengan Shiva, agar tubuh menjadi sehat, kuat, dan pastinya langsing nih. Persiapan pernikahan Shiva ya, jadi semua bajunya nih harus muat. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini sebelum memulai aktivitas seperti biasanya. Dan di hari Sabtu ini bertepatan dengan hari weekend nih, sehat semuanya untuk sahabat semua di rumah ya. Di sini Ayu Ting Ting lagi jalan bersama ayah dan juga ibu tercinta. Lansir dari akun Instagram Feby3278 dan Instastory Mom Ayu Ting, Sabtu tanpa cucu ikut outingnya Shiva dan juga Nanda. Heavy lunch untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga ayah Roja. Dan ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang memposting fotonya yang sedang makan siang bersama dengan keluarga. Nyami, enak banget ya sepertinya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Sering yo Ayu Ting Ting, Eoni makin cantik. Dan juga pengen nemenin, kata Lintang 3138. Mimin juga kalau bisa temenin ya, pengen nemenin Ayu Ting Ting nih. Dari Regal Seraya, Ayoni love you. Terima kasih Regal Seraya atas doa dan ucapannya. Kemudian juga di sini ada Anwar Bab, Ayoni terima kasih Anwar, Anwar sepertinya akan dipersatukan dengan Ayu Ting Ting nih di acara KDI. Dan di sini juga dari Irmawati cantik, gelis pisan Tete MH Aditya 92. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat nih yang menuliskan kata cantik untuk Ayu Ting Ting hari ini yang tampil simple dan juga elegan. Dan bagi sahabat semua, Ayu Ting Ting mengajak kita nih untuk nonton Kishu TV. Kaitannya sudah tayang nih video terbaru dari Kishu TV di mana ada Ayah Ojak, Shiva dan juga Bilkis yang lagi dikeretak nih sama Arya Bima. Bagi sahabat semua yang kelewatan, langsung ya tonton Kishu TV pastinya di channel YouTube kesayangan kita semua. Jangan lupa bantu subscribe-nya agar Kishu TV langsung naik ke 2 juta subscriber. Karena kalau sudah 2 juta subscriber akan ada hadiah menarik nih untuk sahabat semua. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Hendak kemana ya selain makan siang bersama? Yang penasaran pastinya akan Mimin update nih info-info terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan keseharian Ayu Ting Ting bersama keluarganya. Dan terlihat di sini ada si cantik Ikis nih yang lagi siap-siap nih mau main katanya sama Auti Siva. Wah, main kemana ya kira-kira? Penasaran juga kan? Bagi sahabat semua jangan lupa selalu tonton channel ini karena channel ini akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu dan juga keluarganya. Oke, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Selamat siang, selamat beraktivitas dan happy weekend untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill, lagi mau jadi DJ? Hah? Oh boy, gimana sih? Paling murah meriah buat keluarga, bisa anak muda, bisa pokoknya siapa aja bisa bahasa. Siapa aja bisa. Oke, okay lah, pas lah di Dalu Cafe lah. Eh, Dalu tunggu.
Hai semuanya, jangan lupa ya ke Dahulu Kafe. Satu ceria ini pokoknya ke Dahulu Kafe. Makanannya enak-enak banget pastinya, dan juga ada live musiknya. Iya enggak, Nak? Betul. Apa ya? Ada menu terbaru di Dahulu Kafe, dijamin pasti enak-enak, harganya terjangkau. Tempat nongkrong udah paling enak, paling murah meriah. Buat keluarga bisa, anak muda bisa, pokoknya siapa aja bisa pas. Siapa aja bisa, oke lah, pas lah di Dahulu Kafe lah. Oke, Dahulu, tunggu.